Halo sedulur Bu Anton dimanapun berada. Bu Anton yakin kabarnya sehat, baik, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sore-sore ini ada kerdus atau satu karton mendarat di Badran Gondang Sragen mepet sawah ya. Oke sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hangat, salam semangat, tetap semangat ya sahabatku. Ini Bu Anton tidak pesan ini. Ujuk-ujuk satu karton datang. Tertuliskan kongguan merah. Apakah ini isinya kongguan atau apa? Tidak usah panjang lebar, yuk kita buka sama-sama. Bismillah, ini isinya apa ya? Di sini. Kita buka. Bismillah. Ternyata isinya bukan kongguan tapi tas karung. Tas satu dompet ini. Tenteng. Ternyata isinya karung, tas karung ya. Ya Allah, abot banget. Abot pakai banget. Seperti ini. Bismillah, kita buka. Dilanjut ya sedulurku. Tadi sempat break sholat terawih dulu. Ini sudah pulang terawih. Buatan sambung kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama fokus kepada ini kerokan. Kerokan dengan uang piro iki? Uang 100 di tahun 1978. Berarti tahun ini dua umur Bu Anton 2 tahun ini duitnya ini lahir. Apa ini? Apa ini? Apa itu? Ini kerupuk. Tadi aku bilang kerupuk apa ini? Kerupuk singkong lah yang jelas ya. Kerupuk singkong. Nah, kalau ini aku tahu, ini trowolo. Trowolo ya. Ini bahan dasarnya singkong ya kalau nggak salah. Penasaran ya sahabat semua, ini dari mana dikirimnya? Ini dari tante yang baik hati, pokoknya seperti itu. Pokoknya banyak banget. Ini kerupuk tebelnya seperti ini. Ini kerupuk apa ya? Kalau kata Putri Bu Anton, kata Valencia, kerupuk mahal. Kerupuk mahal. Piye Valen? Minyak mahal. Ya seperti itu. Gak tahu ini kerupuk apa ya. Bentar, nanti telepon sama Diajeng yang baik hati yang jauh di sana. Ini kerupuk apa? Nah ini terwolo lagi. Ini kerupuk opak ya. Ini kalau nggak salah ini opak. Opak, opak, onde, onde, buku, bapak, rakoyong, ini.
Ini loh opak. Ini kalau Jawa Jawa Timur ini kalau nggak salah ini opak. Terus ada lagunya opak opak onde onde, buku bapak ora kaya ngene. Ini trolo sama ya tadi ini trolo trolo ini ada tiga. Ini sama opak opak onde onde. Wah ini paling besar. Apa ini? Ini keripik singkong alias loncis ya ini. Loncis. Loncis terbuat dari singkong. Ini kalau enggak salah singkong singkong dikukus dulu terus dijemur di terik matahari kalau enggak salah ya sebelum kerupuk lagi. Ini apa ini? Ini nih apa ini ya? Penasaran. Security sih. Barang udah pecah atau rusak. Enggak tahu apa itu, nanya dulu nanti sama pengirimnya. Ini apa ini? Apa ini? Panjatan. Apa apa? Enggak tahu nih. Ini kayaknya kacang ya. Kalau juga enggak tahu ini apa nih. Ntar tanya pengirimnya dulu ini apa. Oh, banyak pakai banget. Dan lagi ini, us. Oke, sudah di kita intip saja. Oh, ini kerupuk gadung. Ini kerupuk gadung ya. Tak tarik ini, plastiknya tak tarik. Ini kerupuk gadung. Wah, ini enak nih kerupuk gadungnya sedulur. Buatan sobek ya. Maaf ya, pengirimnya aku sobek dulu. Di sini ada apa lagi? Ada nasi jagung instan. Nasi jagung ada 2 bungkus. Nasi jagungnya ada 2 bungkus ya, sedulur. Ada juga ini apa ini? Garam. Garam Madura ini maksudnya apa ini? Ada garam. Oh, sepertinya ini goreng kerupuk terus ditaburkan garam. Seperti itu. Iya, betul, betul iya. Nah, ini kerupuknya banyak pakai banget. Ini kerupuk gadung ini ya. Ini kerupuk pakai banget, tapi ini untuk siapa? Untuk siapa? Buatan juga belum jelas. Karena ini yang mengirim misterius banget. Ya sekali lagi tante baik hati atau hamba Allah terima kasih. Bentar lagi aku tak telepon ke WA-nya. Ini buat apa? Untuk siapa? Seperti itu. Aku masukkan lagi ke kedus langsung ya, nggak usah bawa tas, nggak usah taruh tas. Perhatikan kembali ada 3 bungkusan. Rapi, rapi, rapi. Ini juga wantan masukin lagi. Kan biar lebih aman, biar tidak diintipin sama Valencia. Oh, juga kita masukkan kembali. Ini ada garam dan juga apa ini mega putra apa nasi jagung instan ya sana enak ampun ini untuk siapa dan yang dikirim kemana lagi belum tahu tapi saya pelan-pelan masukkan ke tempatnya dulu lagi berat. Kembali inilah sedulurku keseruan Buantan mengambuking barang misterius yang ujuk-ujuk datang ke Gundang Sragen naik pesawat. Nah, Buantan ambuking isinya perkerupukan ya sedulur. Kalau ini itu aku taunya ini aja kerupuk apa tadi kerupuk apa ini singkong.
beda hari, beda cerita. Guru Irian Guru Cendrawasi, cukup sekian dan terima kasih. Aku kata wali taufik wali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerupuk trolo siap menemani saudara semua di malam takbir. Kriuk, kriuk, kriuk seperti itu, oke. Kalau ini tujuannya apa ini? Untuk mengerok-ngerok siapa ini? Nanti buatan mau tanyakan dulu ke pengirim misteriusnya. Pengirim misterius. Oke, aku tunggu.